down for you. Reporting live from Spain. I'm about to do it for you. I like to break it down. Tuxedo. This joint has got me open. Mr. Worldwide. I don't know how I do what I do. I just do it. You know the resume. Call it what you want, or as it may. Not from the Bay, but hella pay. Every day above ground is a good day, so I celebrate. Mommy got that bubble gum booty. I wanna run through it like Rudy. She said, do you own Nike? I said, not yet. She said, then just do it. Fresh at the Grammys in a tuxedo. Pay about 18 hoes on any given day. Tiger with CeeLo. Yeah, I get around, but only on the D-Lo. Now I'm changing the world. Just to think I used to dream about kilos. Bank account used to be negative. Now it's like that thing on reload. Do it. Ooh, I got a new one for you. I like the way that sounds. I'm about to do it for you. I like to break it down. This joint has got me open. Ooh, that's my favorite song. I put my thing in motion. I do it all night long. Do it, do it, do it. Oh, here I go again. Halo Sabina. Bagaimana perasaan dari ini? Kesempatan dari ini. Apalagi perwakilan dari Indonesia bisa menjadi dua kategori bersama satu hari ini. Kemudian, oke. Saya ulangi dan lagi ya. Sedangkan ini berbeda dengan kebahagiaan kesempatan dari dalam arti yang paling tidak. Karena semua pembawa antusias yang luar biasa. Ya, semua antusias yang luar biasa. Jadi ini buat peserta ya. Jadi buat peserta yang datang. Akhirnya dapatkan terbaik. Lima terbaik untuk kategori individu. Sita, Kustadi, Jesse, Man, what a trip. If you've been there, then you know what I'm talking about. I'm running through the... Sebenarnya yang pertama, Midis, dan saat sampai hari ini itu kira-kira makan 1 bulan. Untuk
selama proses sih lumayan menyenangkan karena kebetulan kita dari tahun pertama dari kampus ya dari tahun pertama dari semester 1 jadi kita semua baru. Wow. Amazing ya. Dari Jakarta, ada yang dari Depok, ada yang dari Surabaya. Jadi berbagai wilayah kita kumpul untuk jadi satu tim, serangkat tim, dan terus kita maju untuk Indonesia Menari. Iya, di sini masih dalam rangka tentu saja peserta closing acara Indonesia Menari 2017 dan sebentar lagi Dewa akan F23 kurang lebih karena dia sebesar 700 juta rupiah dan juara kedua dimenangkan oleh MJ Group. Awalnya kita tahu Indonesia Menari ini emang sudah dari tahun yang lalu, tapi karena tahun yang lalu itu hanya digelar di Jakarta dan kita ada beberapa kendala sehingga kita nggak bisa mengikuti acara Indonesia Menari yang tahun kemarin, dan alhamdulillahnya tahun ini Indonesia Menari diadakan di Kota Solo dan kita juga ikut berpartisipasi. Kita ingin memeriahkan dan alhamdulillah sekali bahwasanya kita bisa menjadi juara di Indonesia Menari 2017. Yang sekali kendala-kendala yang kita hadapi mulai dari kita proses latihan, mulai karena kita jadwalnya itu enggak, karena kita punya kesibukan masing-masing sehingga untuk jadwalnya sendiri, untuk menyesuaikannya sendiri kita sangat, ya memang sangat-sangat sulit karena ada beberapa yang bisa, ternyata ada yang enggak bisa, tapi dengan tekad yang kuat dari kita masing-masing, dengan kita mengalahkan ego kita masing-masing sehingga alhamdulillah kita dapat latihan, kita dapat membagi waktu sehingga kita dapat berkumpul bersama dan kita dapat menjadi juara di Indonesia Menari 2017. Kita tim Solo Hits. Semoga Indonesia Menari di tahun yang kedepannya tetap ada diadakan di Kota Solo dan akan lebih bertambah di kota-kota yang lain sehingga Indonesia Menari lebih banyak peminatnya dan lebih berjaya. Dan semoga kita mewakili Kota Solo bisa menjadi suatu motivasi buat kita dan buat motivasi teman-teman yang banyak sehingga di tahun depan akan lebih baik daripada kita. Semoga dari sini kita bisa terus berkarya, kita bisa terus membanggakan diri sendiri, orang lain, dan Indonesia sendiri. Dan bisa menjadi seniman yang kreatif, yang berbeda, dan inovatif. Intinya kembali lagi ke Indonesia Menari, kita nari bareng-bareng untuk Indonesia. Kedepannya bisa tambah bikin kita set lagi, terus makin berkembang semua nari di Indonesia. Dan disini kita punya usaha nampil yang terbaik, itulah intinya. Mungkin kita juga latihannya juga agak-agak susah, tapi kita usaha diadakan untuk 3 kota aja, tapi untuk di kota-kota besar yang lain. Jadi seluruh masyarakat yang punya kemampuan nari juga bisa bergabung seperti itu. Jadi memang Indonesia Menari itu satu wadah buat kita, apalagi kita seorang penatari, seorang seniman. Jadi banyak banget buat kita. Semoga tahun depan bisa ikut lagi meskipun sudah jadi juara favorit, tapi lebih baik lagi. Hai, gue Tita dari Circus Dance Crew. Jangan lupa untuk follow, jangan lupa follow dan subscribe. Jangan lupa follow New Skyline Indonesia. Indonesia Menari